di tempatku suasananya pagi, tertutup embun. Embun paginya cukup tebal. Adalah cara mengawinkan buah naga pada pagi hari, karena buah naga ini bunganya mekar pada pagi hari, biasanya subuh sekitar jam 5 sampai jam 6 ini harus udah diserbukin. Nah ini seperti ini, coba Neng. Nah caranya, ini cara menyerbukan buah naga agar buahnya jadi gitu. Nah ini buah naga saya di depan rumah, udah tiap tahun berbuah terus. Nah ini walaupun masih berbunga tapi udah ada yang jadi nih. Nah ini umur sekitar 1 bulan. Nah ini udah mau mateng, sebentar lagi sekitar 3 hari lagi ini udah merah. Nah ini awas Neng, kena durinya Neng, awas. Nah ini suasananya subuh sekitar jam 6, masih berkabut suasananya. Nah itu ada satu batang lagi, belum banyak bunganya, masih belajar penyerbukan bunga buah naga. Ini sangat mudah sekali, kita tinggal nunggu mekar dulu sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi. Nah ini kita ambil serbuk sari. Nah ini serbuk sarinya banyak sekali nih. Nah ini namanya serbuk sari. Nah ini kita tinggal ambil, langsung kita taburkan di kepala putik ini namanya. Ini adalah bunga betina. Nah ini adalah jantannya. Ini adalah serbuk sari namanya ini. Nah ini kita penyerbukan, tinggal taburkan aja sebanyak mungkin lah, taburi sehingga akan terjadi penyerbukan. Ini ya teman-teman, ini sangat mudah kalau yang belum pernah melakukan penyerbukan pada bunga buah naga. Ini tinggal nunggu sekitar 1 hari lagi, ini belum mekar, mungkin besok pagi ini akan mekarnya. Nah ini pada pagi hari ini ada 4 yang mekar. Nah ini udah saya serbukin. Nah tinggal ngambil serbuk sarinya ya, tinggal tabur-taburkan aja gitu. Ini sangat mudah sekali. Nah ini saya coba menyilang bunga kantong Widaya Kusuma. Nah ini saya
silang dengan buah naga ini ternyata bisa gitu. Ini tumbuh nih, lihat. Nah, ini saya silang sekitar 3 bulan yang lewat. Nah, ini udah seperti ini, udah tumbuh. Nah, ini juga saya coba, ini silang juga nih. Saya kawinkan, ternyata hidup gitu. Nah, nanti saya masih menunggu sampai berbunga itu berapa bulannya. Nah, mungkin teman-teman kalau mau nyoba atau sobat-sobat mau nyoba, silakan ya ambil aja sekitar 10 cm dari pucuk ya. Nah, itu bisa disilangkan. Demikian sobat, hanya sekedar mengisi waktu pagi sambil menunggu sarapan, kita melakukan penyerbukan buah naga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk yang belum pernah melakukan penyerbukan pada buah naga. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.